Berikut fakta mengenai Niken Salindri, pesinden yang tengah viral. Sosok Niken Salindri tengah mendulang popularitas. Niken Salindri merupakan seorang pesinden muda berbakat asal Kediri, Jawa Timur. Namanya viral di jagat maya karena kemampuannya dalam menyanyikan lagu-lagu dangdut dan berbahasa Jawa. 1. Berusia 15 tahun, Niken Salindri memiliki nama lengkap Dimas Niken Salindri. Ia merupakan seorang pesinden yang masih belia. Dirinya masih berusia belasan tahun. Adapun, Niken Salindri lahir pada tanggal 28 Juni tahun 2008. Pada tahun ini, Niken berusia 15 tahun. 2. Masih SMP. Meski sudah tenar, namun Niken Salindri tidak melupakan pendidikannya. Saat ini, Niken masih berstatus pelajar. Ia kini duduk di sekolah menengah pertama SMP. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah Niken di akun Instagramnya. Niken kerap membagikan foto dirinya di sekolah dengan seragam. 3. Jadi sinden sejak kecil. Rupanya, Niken bukan pesinden baru. Ia mulai menjadi sinden sejak masih kecil. Kemampuannya pun terus terasa hingga sekarang. Kini nama Niken semakin terkenal di dunia hiburan musik Jawa. Apalagi kini Niken sering berkolaborasi dengan musisi Jawa Timur. Bakat Niken dalam menyanyi tidak lepas dari sang ayah. 4. Ayah dalam kondang. Darah seni pada dirinya Niken didapat dari sayang yang merupakan dalang terkenal di Kediri, Ki Degleng Gondosupono. Sedangkan ibunya bernama Niwiwin Arumita. Niken pun sering ikut tampil saat ayahnya menjadi dalang. Bahkan saat masih kecil, Niken pernah diundang ke stasiun TV nasional untuk wawancara. 5. Mengidolakan Soimah. Sama seperti penyanyi yang lain, Niken Salindri juga mempunyai sosok idola. Adapun, Niken begitu mengidolakan Soimah. Ia dan sang idola pun telah saling kenal. Bahkan, Soimah pernah memberikan perhiasan kepada Niken. Meski belum pernah bertemu, Niken mengaku sudah kangen ketika berjumpa dengan Soimah. 6. Dapat kado dari Soimah. Kegembiraan Niken tak berhenti dengan pertemuan dan wejangan dari sang idola. Soimah rela memberikan koleksi perhiasannya kepada Niken, pesinden cilik yang baru saja ia temui. "Kamu tak kasih anting ya," ucap Soimah sembari membuka laci tempat perhiasannya disimpan. Bahkan, Soimah membiarkan Niken memilih sendiri anting-anting yang diinginkannya. Bak kepada anaknya sendiri, Soimah juga memberikan sango atau uang saku kepada Niken yang sudah tampak begitu senang. "Sukses ya, semoga bisa lebih dari Soimah, salam Bapak Ibu keluarga. Sekolah yang benar," ucap Soimah.